kesempatan pada malam hari ini saya akan menyerahkan kenang-kenangan kepada Mbak Sekar. Ya. Satu, dua, keris. Hanya Mbak Sekar belum punya. Ya, keluarga punya pasti. Sebenarnya saya agak pede mau ngasih aja, tapi gak apa-apa. Keris ini adalah keris khas kota Solo. Ini ya. Jadi ini keris ini dapurnya itu jalak murai itu burung jalak yang sedang mengembangkan sayapnya. Persis betul. Jadi ini kayaknya pas karena Mbak Sekar datang ke Solo jadi ketua DPD Golkar dan sedang mengembangkan sayap. Terus ini apa namanya pamornya Wasuta. Wasuta itu menggambarkan kesesatan. Ini menjadi semacam doa dari kami kepada Mbak Sekar bisa memimpin Golkar di Kota Solo. Amin. Untuk apa namanya bisa mengembangkan sayapnya lebih tinggi dan kemudian membawa kesesatan untuk Kota Solo. Dan ini juga satu prinsip dari kami, kita di PKS kita ingin menjaga budaya Jawa, Kota Solo yang bukan sebagai spirit of Java gitu. Dan keris salah satunya yang melambangkan salah satu warisan budaya yang diatur oleh UNESCO. Ini kemarin ditangguh itu zaman Kartosuro. Kartosuro. Jadi dibuat era Kartosuro. Era Kartosuro. Pada saat Solo mau pindah. Kartosuro. Ya. Sudah cukup lama. Tahan dulu. 1, 2, 3. Ada. Oke. Semuanya 2, 3.